Assalamualaikum sahabat Ayo Rumpi. Sebelum kita membahas berita kali ini, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kesayangan kita semua. Cekidot. Dikritik karena kerap umbar ketiak. Pedangdut Wika Salim dikenal memiliki paras cantik, kulit mulus, dan badan ideal yang membuatnya menjadi idaman para kaum Adam. Di media sosial Instagram, kendati demikian, banyak pula yang mengkritik Wika Salim yang kerap menggunakan atasan minim. Contohnya seperti yang tampak dalam unggahan fotonya beberapa waktu lalu. Pedangdut berusia 30 tahun ini berbagi potret selfie sebelum menghibur penonton. Siap hibur kamu di event Nasmoko Group, tulisnya dalam keterangan foto. Dalam foto tersebut, Wika Salim memakai kemben merah yang ditumpuk korset hitam dengan suspender. Dasi kupu-kupu warna hitam di leher pun membuat penampilannya semakin unik. Busana itu mengekspos kulit mulus nan cerah Wika Salim. Dalam salah satu foto, ia tak ragu mengangkat kedua tangan sehingga memperlihatkan ketiak mulus. Melihat foto tersebut, terlihat ada warganet yang julid, perasaan foto pamer ketek mulu, tulis warganet tersebut. Tak tinggal diam dengan nyinyiran warganet, Wika Salim pun langsung membalas komentar pedas itu. Daripada pamer harta, entar dikira sombong wakak, balas Wika Salim. Meski ada yang nyinyir, terpantau pada kolom komentar banyak warganet yang memuji visual Wika Salim. Kak Wika tiap foto nggak pernah gagal, puji salah satu warganet. Demikian informasi dari kami sahabat Ayo Rumpi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon juga untuk subscribe, like, dan komentar. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa, dan terima kasih.